Halo, hai hai sahabat Rawa, jumpa lagi di channel saya, channel Bos Burung Mandar Rawa. Wey, untap intip, subrek encan. Ayo bre subrek, untuk subrek itu melepuh wey. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rawa, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Nah sahabat Rawa, tentu Anda tidak asing lagi dengan burung yang satu ini. Ya, benar sekali. Burung ini sering disebut sebagai burung Trik Asia atau Galelora maldivarum adalah spesies burung dari keluarga Galeloridae dari genus Galelora. Burung ini merupakan jenis burung pemakan serangga, cacing, invertebrata kecil, ikan kecil yang memiliki habitat di rawa-rawa, sawah, serta dataran yang berair atau di pinggir sungai. Nah, sahabat rawa, burung ini biasanya hidup berkelompok atau berbaur dengan burung lainnya, terbang, melangkap serangga di udara, beristirahat di tanah, dan berdiri tegap, mencari makan, berbaur dengan burung-burung rawa lainnya. Nah sahabat rawa, tentu kita tidak heran lagi dengan burung yang satu ini. Pada dasarnya dia adalah burung rawa. Karena itulah dia suka sekali berenang-renang atau sekedar berendam atau sekedar berjemur di tepian sungai ataupun rawa-rawa. Burung Trik Asia ini memiliki tubuh berukuran sedang, sekitar 23 cm dengan sayapnya yang lumayan panjang. Pandai sekali terbang dan melayang-layang di udara. Saat terbang, burung ini terlihat layaknya seperti burung walet yang memiliki sayap yang cantik dan eksotik. Nah sahabat rawa, sedangkan di Indonesia sendiri, burung ini adalah burung migran atau sedang bermigrasi. Burung ini biasanya mendiami rawa-rawa, yaitu penyebarannya di sekitar di Timur Asia, India, Mongolia, Filipina, dan migrasi ke Asia Tenggara termasuk di Indonesia, dan juga dia bermigrasi ke Australia. Nah, bagi sahabat rawa yang belum subscribe dengan kita, yuk mari kita bantu admin dengan cara klik like, subscribe, komen, serta share agar admin mampu selalu memberikan informasi yang edukatif tentang seputaran burung-burung rawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.